menjelaskan mengenai sendiri action ini dari perusahaan tadi yang menghasilkan deck action ini bisa digunakan untuk rank rata-rata karena kartu ini juga lumayan overpower, apalagi juga kalian sudah melakukan dari sana ke engine of information. Oke, yang pertama saya mengenai kartu engine tools yang kedua normal. Meskipun kartu normal, tapi kartu ini juga memiliki efek yang setara dengan tingkat ukuran. Jadi kalian bisa menarget satu kartu yang ada kontrol, kemudian kalian bisa mespesial summon kartu dari tangan. Jika kartu ini hancur, maka kalian dapat melakukan spesial summon kartu engine selain kartu ini, baik itu dari deck ataupun dari tangan. Kartu ini juga dapat mendestroy kartu yang ada di tangan menggunakan spesial summon kartu ini. Jadi dengan spesial summon kartu ini, kalian bisa melakukannya dari tangan kemudian mendestroy satu kartu yang ada di field. Jadi di field. Nah, ini bisa dikombo dengan kartu Agents Twins yang kedua. Ini ada kartu Agents Twins yang rahasia ataupun kartu Agents Twins yang sarap. Karena masing-masing kartu Agents Twins juga dia destroy oleh kartu lain, maka dia dapat mengambil spesial sama kartu Agents lain, baik itu dari deck khususnya selain kartu engines tersebut. Berikutnya ada kartu engines twins yang radio ini di efek, jadi bisa diaktifkan ketika di giliran lawan, bisa mentarget satu pasukan kontrol kemudian destroy. Nah, pada situ kamu bisa melakukan spesial sama kamu. Jadi pada saat kartu ini diaktifkan efeknya, kalian tidak dapat melakukan spesial summon kartu kecuali kartu dengan tipe Fear. Cuman ini berbeda dengan kartu Ancient Twins yang taruh tadi, dia tidak bisa melakukan spesial summon, tapi dia bisa memiliki efek untuk spesial summon kartu Ancient Twins yang lainnya. Kita masuk ke Agents Twin Sarama. Kamu dapat mentarget kartu Agents kartu ini di graveyard kecuali kartu Agents Sarama. Sorry, kalian bisa mentarget satu kartu Agents di graveyard kalian kecuali kartu Agents ini, kemudian bisa di-set di field kalian dengan syarat kalian harus mendestroy satu kartu yang kalian kontrol. Itu dari kartu Agents, jadi spesial summon dari tangan. Sedangkan untuk Agents di sarana ini, dia bisa nge-set satu kartu Agents yang ada di graveyard itu dengan syarat destroy satu kartu yang ada di graveyard. Berikutnya ada kartu Agents Disaster, atau ini memanglah layak disebut sebagai kartu super rare karena dari efek-efeknya. Ya, ini kartu ini akan ditambah attack pointnya sebesar 300 setiap kartu Agents yang ada di graveyard kalian. Kemudian kartu ini juga bisa mentarget satu kartu face monster yang ada di field lawan, kemudian kalian bisa paling sama satu jump monster menggunakan kartu ini dan juga kartu lawan yang kalian pilih di sana di dalam. Kemudian kenapa kartu ini destroy baik itu battle atau efek di field, kalian bisa menarget satu kartu Agents monster di field kalian, kemudian bisa di spesial summon
kecuali kartu ini. Jadi biasanya saya menggunakan kartu ini untuk melakukan itu di rumah. Misalnya kartu kecil solid. Berikutnya ada kartu sel juga, yaitu kartu ini bisa otomatis langsung melakukan spesial kamu manakala ada kartu ini yang di destroy oleh lawan, yaitu bukan kartu yang berikut perfect. Dengan syarat kartu ini kami tahu, kemudian malah kartu ini sudah di spesial sama kalian bisa mendiskard satu kartu yang kamu, kalian bisa mendestroy satu kartu yang ada di field. Jika kartu ini ada di graveyard karena destroy di field ataupun dikirimkan pada turn tersebut, kalian bisa melakukan spesial sama kartu ini. Tetapi setelah kartu ini destroy, kalian harus meletakkan kartu yang ini ke bawah deck. Jadi dia tidak masuk ke area, tapi juga dari deck di bagian paling bawah. Kalaupun misalkan kartu ini destroy, tapi saya kalau misalkan kartu ini sudah ke spesial sama, saya langsung melakukan kumpulnya. Ini begitu mengatakan kumpul Agent Soul Bridge atau Agent Soul Bridge. Berikutnya kita masuk ke bagian trap dan spell. Yang pertama ada kartu normal spell dan trap Illumination Spacer. Kalian bisa mengambil satu agent dari deck kalian. Kemudian manakala kalian belum mengaktifkan kartu ini di posisi satu atau destroy oleh kartu ini, kalian bisa mengaktifkan sama kartu agent dari deck kalian. Ini kombinasi baru, ini kartu agent souls. Jika kalian maksimum link sama kartu agent, kalian bisa target satu kartu di field untuk destroy. Kemudian jika kartu ini masih dalam posisi set dan destroy oleh card effect, kalian bisa spesial sama kartu agent dari deck. Dia ambil sama kartu abomination spesial ini. Cuma bedanya abomination dia ngambil satu kartu anjing, sedangkan kalau kartu ini bisa spesial sama kartu ini bisa mendestroy manakala kalian melakukan periksa. Dan terakhir ada Abominable Chamber of the Anjings, ini normal trap. Kalian bisa melakukan spesial sama kartu anjing monster dari tangan. Kemudian jika set kartu ini didestroy oleh kartu seperti kartu level agent yang lain, kamu bisa masuk sama satu kartu agent dari deck. Yang pertama kita masuk ke slot ini adalah agent soul average. Ini katanya SR karena kemampuannya bisa dikatakan secara efektif, dia bisa melakukan link summon secara tiga jika ada lawan ini yang akan spesial sama. Kalian bisa mengambil sama satu dark monster tentunya kecuali kartu ini. Jadi saya biasa menggunakan kumpul dan menggunakan kartu agent soul tulis yang kartu ini, dan juga metronya satu kartu monster apa nih yang baru saja bisa kartu. Kemudian jika kartu ini destroy oleh kartu efek atau metro, kalian bisa mentarget satu via monster di graveyard kecuali kartu ini, kemudian ambilnya di tangan. Kalian bisa melakukan combo dan mencapai link sama kartu Ancient Soul of Egoist ini, maka kartu ini kemampuannya serupa atau hampir serupa dengan kartu Ancient Soul of Disaster ini. Kalian bisa sama link sama dengan kartu lawan meskipun tidak di
perlu menunggu saat dia melakukan special summon. Jika kartu ini di field di destroy baik itu battle atau apa, kalau bisa itu satu dan bisa di graveyard kecuali kartu ini. Kemudian kartu jadi ketika kartu ini habis kamu ada masalah dengan kartu Unchained Scourge. Yang terakhir pengumpul paling OP yang ada Unchained Domination. Kalian bisa mentarget jadi selama di mid step kartu mau serangan kalian bisa target satu kartu di mid untuk destroy. Jika ada monster yang ke destroy saat battle, kalian bisa mentarget satu kartu di mid lagi untuk destroy. Jadi pada normalnya jika kartu ini bisa mendestroy monster lawan atau monster kalian ada yang destroy, kalian bisa mendestroy satu kartu di field dan juga setiap kartu ini di endphase ataupun setiap endphase lawan kalian juga bisa mendestroy satu kartu. Jadi cuman kelemahan dari deck engine ini adalah ketika ada deck di mana dia aktif graveyard seperti kartu Dark Lord ataupun kartu-kartu yang banishment. Jadi kalau ada kartu-kartu yang kartu-kartu yang serangannya normal, kartu ini bisa sangat efektif untuk dimenangkan. Jadi saya berani menyarankan menggunakan kartu Ancient ini untuk di